karena kami mendengar opini-opini yang menyesatkan seperti bola api liar yang sudah ada di tanah media. Dan kami tidak ingin permasalahan yang ada ini belum selesai, timbul masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kuasa hukum dari Medina Zain, Eragen Farhas. Akan menyampaikan beberapa klarifikasi terkait dengan statement dari Medina Zain. Seperti kita sampaikan sebelumnya, bahwa Medina Zain sekarang sedang menjalani rehabilitasi di Lemdikpol Lebak Bulus. Kita minta doanya, menerangkan semuanya agar semua rehabilitasi ini berjalan dengan lancar sehingga Medina dapat pulih kembali dan dapat berkarir lagi maupun di kancah internasional maupun di nasional. Kami akan meluruskan statement yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh Bunda Medina bahwa Medina berangkat ke Amsterdam itu hanya untuk memenuhi undangan fashion show yang diselenggarakan oleh Franka Surya sebagai co-founder Modest Fashion Week. Selain Medina Zain, Franka Surya juga membawa desainer Indonesia lainnya seperti Lina Sukijo, Jawara Syari, Modest Fashion Founder Perfan. Di situ ada Hani Hananto, Mira Latas, WAD Studio, dan Lulu Harlan. Yang semuanya itu didukung oleh background. Dari co-founder Modest Fashion Week juga menyampaikan bahwa Medina Zain sebagai entrepreneur wanita Indonesia berprestasi yang kiprahnya di dunia fashion layak didukung. Di situ kita bisa melihat bahwa sosok Medina Zain ini adalah potensi yang sangat bagus di Indonesia ini yang semestinya kita jaga juga bersama-sama. Sebagai ketahui juga, kemarin Medina Zain memberikan statement bahwa sewaktu di Amsterdam Modest Fashion Week menjamu Medina dan desainer lain dengan minuman misterius. Kami melalui kuasa hukum Medina Zain menyampaikan bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar. Tidak ada sebenarnya suara di lokasi tersebut, tidak benar bahwa dari Medina Zain meminum minuman misterius tersebut. Yang kita ketahui bahwa Modest Fashion Week adalah event busana muslim paling penting di dunia dan didukung oleh pemerintah dunia. Penyelenggaranya pun mengikuti aturan-aturan event muslim yang ada. Semua minuman dan makanan yang diperjualbelikan di sana adalah minuman yang halal dan jauh dari makanan dan minuman yang terlarang. Modest Fashion Week sangat menjaga nilai-nilai modest fashion yang baik di Indonesia, seluruh dunia, bagi Istanbul, London, Dubai, Jakarta, dan Amsterdam. Akan disampaikan juga oleh perwakilan dari Medina. Saya perwakilan dari Medina Zain Buti. Medina Zain menghadiri ke event itu hanya satu hari untuk show saja dan langsung pulang lagi bertemu dengan penyelenggara sebelum pulang ke Indonesia di restoran pasta yang ada di sana. Di sana pun hanya makan dan minum saja. Bahwa penyelenggara Modest Fashion Week sangat tidak ada kaitannya dan sangkut pautnya dengan masalah hukum yang menimpa Medina Zain sekarang saat ini. Bahwa kami kuasa hukum dari Medina Zain ingin menyampaikan permintaan maaf kepada penyelenggara Modest Fashion Week juga kepada pihak-pihak yang menyebutkan seperti ini. Lina Sukijo, Jawahara Syari, Modest Fashion Founder Fund, maksudnya di dalamnya ada Hani Hananto, Mira Latas, WAD Studio, dan Lulu Marla. Dan kepada pihak-pihak yang belum bisa kami ucapkan nama salah satu, karena kami mendengar opini-opini yang menyesatkan seperti bola api liar yang sudah ada di tanah media. Dan kami tidak ingin permasalahan yang ada ini belum selesai, timbul masalah baru.